Oke, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zeming, teman-teman. Oke, langsung aja. Enjoy to video. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Zeming, teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Zeming, teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Zeming akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian, teman-teman ya. Oke, jadi kali ini Zeming akan membuat portal yang namanya adalah kameramen, teman-teman. Atau salah satu musuh dari skibidi toilet, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sedikit penjelasan tentang kameramen. Jadi kameramen ini adalah manusia yang memiliki kepala kamera, teman-teman ya. Manusia memiliki kamera, kepala kamera, dan dia mempunyai 4 bentuk ya, yang dimana giant kamera, spider kamera, dan big kamera sama normal kamera, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dia tuh sebenarnya sih menurutku baik ya, teman-teman ya. Dia membasmi si skibidi toilet yang meresahkan kota, teman-teman ya. Dengan cara dia menarik tuas pada toilet yang ada di skibidi toilet, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin penjelasan singkat itu aja ya dari kameramen, teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal kameramen skibidi toilet bersama Zeming, teman-teman. Oke, jadi di sini kita mempunyai bahan utama untuk membuat portal ya, obsidian, flint and steel, dan bahan tambahannya kita gunakan tinted glass dan juga block shelf, teman-teman, bookshelf ya. Oke, setelah itu di sini kita akan membuat portalnya di bagian sini aja, teman-teman ya. Kita buat dengan ukuran 4x5 ya. 2 3 4 5. Oke. Dan di sini di bagian pojok-pojok kita gunakan bookshelf-nya, teman-teman. Oke, bagian tengah kita gunakan tint glass-nya. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga, teman-teman ya. Aduh, salah. Oke, di sini kita masukkan. Oke, dan kita langsung gunakan flint and steel, teman-teman ya. 1 2 3. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia portal kameramen, salah satu musuh dari skibidi toilet, teman-teman ya, yang dimana dia adalah makhluk yang baik, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru, teman-teman. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam Nether dan berkata bahwa video ini hanyalah hoax, teman-teman ya. Tapi di sini Zeming ingatkan bahwa video ini cuma untuk hiburan saja, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi ini adalah apa? Portal ini mengandung add-on, mod, dan juga map yang Zeming buat untuk kalian, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal kameramen skibidi toilet bersama Zeming, teman-teman. Oke, 1 2 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya kameramen, teman-teman ya. Kita sampai di mana ini, teman-teman? Wow, oke, kita sampai di sebuah kota, teman-teman ya. Nggak tahu ini kota apa namanya. Oh, tapi terlihat sangat besar, teman-teman ya. Oke, dan ini apa nih? Oke, jadi di atas plafon atau di atas bangunan ini kita melihat ada sebuah cheese, teman-teman ya. Coba kita lihat isi cheese-nya apa nih. Oke, apa nih? Kameramen. Oke, dapat, teman-teman ya. Kita baru datang langsung dapat spawn-nya ya. Nih, spider kamera. Oke, spider kamera. Big kameramen. Oke. Kamera spawn. Apa ini? Kameramen. Kameramen. Titan kameramen. Oke, ada titannya, teman-teman, ternyata ya. Oke, nanti kita akan coba, teman-teman ya.
Oke, jadi kita akan keliling dulu teman-teman untuk nge-review mapnya teman-teman ya. Oke. Wow, di sini kotanya sangat besar teman-teman ya, tapi sepi loh. Itu apa itu di bawah? Ngeliat sesuatu teman-teman. Itu apa itu? Oh enggak ada, bukan apa-apa ternyata ya. Oke, kok sepi banget kotanya teman-teman ya. Gak ada penghuninya loh. Oke. Kalau bagian sini gak ada juga teman-teman. Wow. Ini apakah gara-gara penyerangan Skibidi Toilet jadi kotanya sepi teman-teman? Bagaimana ini? Kok sepi banget ya? Kita belum melihat adanya keberadaan Skibidi Toilet ataupun si kameramen teman-teman ya. Oke. Sama sekali kosong loh teman-teman ya. Belum ada kita ngeliat salah satu keberadaan si kameramen. Apa gara-gara harus di spawn kali ya? Karena kita sudah dapat spawnnya teman-teman ya. Oke, nggak ada ya, nggak ada teman-teman. Oke, karena tidak ada penampakan dari kameramen ataupun Skibidi Toilet gitu teman-teman, kita langsung gunakan aja spawnnya ya. Kita turun aja dulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita mempunyai 4 spawn ya. Yang pertama itu kameramen. Oke, jadi langsung aja kita pasang kameramen bagaimana bentuknya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini dia seperti ini penampakannya teman-teman ya. Jadi kepalanya tuh kayak CCTV teman-teman ya, CCTV, tapi badannya itu kayak bajunya kayak Enderman sih. Bukan Enderman, Slenderman ya. Kayak gini ya, kostum Slenderman pakai jas. Oke, kita akan coba pasang lagi. 5 orang ya. Coba kita pasang pillager ya. Kalau dia nyerang pillager berarti dia baik teman-teman ya. Coba kita pasang pillager di sini. Oke. Oke, jadi 2 kali pukul aja mati teman-teman pillager ya. Oke, 1. Lempar pillager teman-teman ya. Wow, kalau misalnya kita pasang Ravenger nggak usah, nggak usah ya. Coba spawn yang kedua, big kameramen ya. Berarti ini kameramennya agak besar ya. Coba kita pasang. Oke, agak besar teman-teman ya. 3, 4, 5. Dan kameranya ini bentuknya kayak kamera jadul dulu gitu loh teman-teman ya. Yang ada apa kasetnya ya. Seperti ini, kayak proyektor gitu loh. Ya kan? Lebih besar ukurannya dari kameramen yang biasa, teman-teman ya. Coba kita pasang lagi pillager di sini. Oke. Oke, 3 kali pukulan ya. 1, 2. Oh, 2 teman-teman. Wow. 1, 2 teman-teman. Oke, kita next. Yang itu, yang ini adalah speeder kamera teman-teman ya. Speeder kamera berarti kamera laba-laba teman-teman. Jadi bentuknya seperti itu ya. Coba kita lihat bagaimana teman-teman. Penasaran Ozeming ya? Kamera laba-laba ya. Di sini kali ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini dia teman-teman penampakan speeder kamera ya. Jadi dia laba-laba, memiliki 3 kaki. Oh, ini kayak handycam ya. Lola gitu misalnya. Ini kamera handycam tapi dia kakinya laba-laba teman-teman ya. Oke. Jadi termasuk masih kamera sih teman-teman. Oke, kita pasang lagi 2, 3, 4, 5. Coba kita pasang pillager.
Oke, terbakar teman-temannya. Oh, dilempar dia. Jadi ada kayak senjatanya gitu ya. Ngelempar api, teman-teman. Oke. Gede banget sih. Satu lagi. Mati, teman-teman. Oke, yang terakhir itu Titan Kamera ya. Wow, gede banget berarti ini Titan Kamera, teman-teman ya. Kita akan coba lihat teman-teman Titan Kamera bagaimana besarnya ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini dia teman-teman bentuknya Titan Kamera ya. Besar banget teman-teman. Jadi ini kayak kamera apa ini? Kayak kamera shooting gitu kayaknya. Kamera shooting, dan itu ada apa namanya nih? Kayak lampu sorotnya gitu teman-teman. Coba kita pasang villager di sini. Dia nyerang enggak? Oke. Satu villager mati. Oke. Dua. Satu lagi. Oke, kita pasang 5-5 semua teman-temannya. 2 3 4 5. Oke, pas 5. Wow, ini dia teman-teman penampakan kamera Titan Kameramen teman-temannya. Oke, kita mungkin harus balik teman-temannya. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal kameramen yaitu musuh dari Skibidi Toilet sudah selesai teman-temannya. Jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian beruntung, aku akan buatkan portalnya teman-teman. Oke teman-teman, nanti jika kalian ingin download add-onnya aku taruh di deskripsi, silahkan kalian kunjungi sendiri kreatornya teman-teman. Oke, jadi terima kasih. Jadi sampai jumpa di next video. JC Gaming dan para kameramen mengucapkan see you and goodbye.